Aduh, udah berapa kali sih aku kasih tahu kamu buat panggil aku tuh sayang. S-A-Y-A-N-G, sayang. Bukan nama, kayak temen aja. Iya. Udah, gak usah ngomel terus. Yaudah, ntar kamu cobain bajunya sampai rumah, mau ada garansi 2 hari. Iya. Aduh, Ma. Pelan dong, Bi. Ini udah pelan. Makanya kamu tuh jangan ceroboh. Begini nih, kalau Kak Juli nggak ada. Cuma buat kulakan buat usaha sendiri aja. Kok ya bisa kena musibah begini, Non? Ih, Mama, aku ratunya malah diomel-omelin sih. Malah jadi tambah sakit, kan? Lama banget sih, Tito. Biasa lah, lo kayak gak kenal dia aja. Paling dandan dulu. Gimana, sayang? Keren, kan? Itu. Keren kan? Iya dong, liat dong. Keren kan, sayang? Tok. Baju lu gak banget, sumpah. Iya, Don. Pas kemarin abis gue beli, enak dipakainya. Ini pas abis dicuci, mengkeret begitu sampai susah dikancingin, tudul gue sampai kelihatan. Ya salah kamu sih. Lagian kemarin itu aku udah ajakin kamu ke butik yang jelas-jelas bagus, tapi kamu malah milihnya ke pasar grosir yang murahan. Coba kalau lo beli di workshop langganan gue, pasti bagus bajunya. Enggak. All shop, kalau misalnya dia belanja di all shop, yang ada tuh emang gak bener. Buktinya, gue beberapa kali belanja di all shop gak ada yang bener. Gak bener apanya sih? All shop langganan gue itu, harganya tuh bersahabat. Kualitasnya juga bagus. Wah, boleh tuh, Don. Tapi lo yang orderin ya? Siap, tenang aja. Enggak. Gak boleh. Lo kenapa sih ngajarin cowok gue belanja di all shop gak jelas gitu? Enggak boleh. Enggak percaya nama sih emang gue. Nin, lo itu jangan selalu negative thinking sama gue. Ya udah, sekarang terserah lo. Tapi kalau sampai ada apa-apa, jangan salahin aku. Nanti sore kamu anterin aku ke salon. Bajunya ganti, cek banget. Dikit. Aduh, kenapa sih gak habis-habis? Gue kan udah ngerjain dari pagi. Kenapa sih Kak Juli harus pergi? Kan gue nya jadi bingung, jadi ribet, gak ada yang bantuin. Bibi! Iya, Non. Non, jangan teriak-teriak dong. Kan Bibi ada di belakang. Bibi bantuin aku ya. Bantuin apaan? Bantuin ngepackin semua barang-barang ini. Pokoknya aku mau mulai sekarang Bibi jadi asisten aku. Kalau soal bantuin sih gampang, Non. Cuman ada ininya enggak? Ih, Bibi mah ujung-ujungnya ada itunya mulu. Iya dong, Non. Ya udah, aku kasih tambahan selain dari Mama. Tapi beneran ya, mau ya jadi asisten aku? Iya, Non. Iya, beres deh pokoknya. Ya udah, langsung bantuin. Ya udah, yang rapi ya. Oh iya, aku ajarin dulu. Lupa nih. Ajarin ya. Jadi, barangnya ditaruh kayak gini di tengah. Terus bagian ininya dilipat ke dalam. Nah, ininya kayak gini, tapi ntar ininya diselotipin. Terus yang rapi. Ini ya. Kan contoh doang. Iya, Non. Beneran ya.
Nih. Ratu sayang. Iya, Mah. Kamu jangan lupa belajar loh. Kan besok kan kata kamu ada kuis. Iya, Mah. Nanti kalau misalkan ini semua udah selesai, Ratu pasti langsung belajar kok. Mama gak mau loh ya, bisnis online shop kamu ini bikin kuliah kamu berantakan. Apalagi Kak Juli gak ada. Ingat belajar ya. Iya, Mah. Ingat belajar. Nah, gini nang, bener ya? Nah, iya bener kayak gitu. Ini ya jangan lupa ya. Ya. Ratu, belajar belum? Iya, Mah. Ini lagi mau ambil bukunya. Ntar ya, Bi. Bi, ya. Misi, Bibi. Iya, Non. Ini aku pindahin ke sini ya, biar lebih gampang. Saya juga kebangunnya kesiangan kan gara-gara bantuin Non ngepakin barang. Udah, sayang. Turun loh. Iya Mbak, aduh. Tapi gimana ya Mbak? Kayaknya saya enggak bisa deh, soalnya saya buru-buru banget nih Mbak, saya udah telat. Lo pikir lo doang yang buru-buru? Gue juga kali, cepetan keluar. Iya. Keluar cepetan. Iya. Cepetan. Iya, sebentar Mbak. Aduh. Lo tuh kalau jalan hati-hati ya. Lo tuh enggak lihat apa deh mobil gue? Lo enggak bisa nyetir ya? Sayang, udah ya sabar ya. Ayo katanya kita buru-buru. Ayo. Shh, apaan sih? Aku mau minta ganti rugi sama dia. Hah? Ganti rugi? Gak ada apa-apa kok. Santai aja udah. Dia itu udah buang-buang waktu aku, tahu nggak? Aduh, Mbak, maaf aja nih ya. Tapi perasaan saya lihat mobil Mbak ini lecet aja enggak. Tapi kenapa saya harus ganti rugi ya? Mbak itu udah deh, nggak usah aneh-aneh. Enggak, pokoknya saya nggak mau ganti rugi. Lagi pula udah buang-buang waktu aja. Ih.
astagfirullahaladzim. Lupa. Maaf ya, ini baru mau dikirim kok. Gimana sih? Itu ntar aja ngomonginnya, gue buru-buru soalnya request. Maaf ya. Ratu, barang udah seminggu belum dikirim juga. Pak. Maaf banget ya pak, saya telat. Kamu tahu sekarang jam berapa? Kuis sudah selesai, kamu baru datang. Ya udah, kamu ikut kuisnya minggu depan aja. Ya, maafin saya pak, makasih ya pak. Kayaknya belakangan ini lo suka telat deh. Kadang aja lo suka nggak buatin tugas. Kayaknya lo terlalu fokus ke bisnis deh. Bisa gimana lagi, Ki? Semenjak Kak Juli pergi, nggak ada lagi yang bisa ngebantuin gue ke dia. Pagi kalau misalkan pesanan udah banyak, aduh, apa gue tutup aja kali online shop gue? Ya, sayang juga sih. Tapi gimana ya? Oh iya, gimana kalau lo hire orang aja? Udah, gue itu udah nge-hire orang, itu si Bibi. Hah? Kok Bibik sih? Emangnya gak repot buat ngajarin lagi? Enggak, Bibi udah ngerti kok, udah bisa. Tok, berangkat. Duluan ya, Tok. Oke. Don. Barang pesanan gue mana? Oh iya. Udah, tenang aja. Nanti gue coba tanya Ratu deh. Oke. Mau kemana? Tapi bener. Pasti mau ngedate kan? Ya iyalah, kemana lagi? Mau nganterin Nina ke tempat ulang tahun temennya. Oh, gue ini kan udah kenal lama sama lo. Gue ngeliat hubungan lo sama Nina sekarang ya. Udah gak sehat tau gak? Lo itu kan pindah ke kos gue di sini. Gue bisa fokus bikin skripsi. Plus, deket juga sama kampus. Tapi yang ada, lo malah jalan-jalan terus. Nanti aja kalau tanya bokap, baru mikir. Don, lo tuh lama-lama kayak bokap ya? Nanyain skripsi mulu, capek gue. Udah, gue cabut. Yaudah, hati lo. Ya. Halo, Dato Shop. Halo, Ratu. Ini gue Doni, pelanggan lo. Gue mau tanya dong. Orderan teman gue itu atas nama Tito kok belum nyampe dari kemarin? Belum nyampe? Masa sih? Perasaan di tracknya udah kekirim kok. Iya, soalnya teman gue bilang dia belum terima barangnya tuh. Ya udah kalau gitu ntar gue cek lagi ya. Sorry ya. Ya udah, thank you ya tuh. Masa sih coba? Ini di tracknya udah nyampe kok. Gimana deh? Ini banget. Halo, Dratol Shop. Apa? Barangnya belum nyampe juga. Iya. Aduh. Kenapa jadi berantakan semuanya kayak gini? Ya, ada paketan buat aku gak? Tahu juga sih. Kayaknya tadi pagi ada. Tapi bukan buat Mas Tito. Bukan buat aku? Iya. Buat siapa? Saya curiga. Pasti ada yang ngumpetin perempuan di kosan ini. Nyimpen perempuan? Iya. Maksudnya apa, Pak? Ini. Ini ada nama perempuan di alamat ini. Ini alamatnya bener. Terus dari Dratu OL Shop bener. Yeah. Tapi kok namanya untuk Farah? Kok atas namanya Farah? Kalau kamu bener-bener pesan di OL Shop ini, berarti kamu punya hubungan ya sama cewek namanya Farah? Iya, siapa Farah?
Enggak. Siapa? Aku enggak tahu ya. Itu mungkin salah nama. Itu mungkin salah nama. Aku enggak tahu tiba-tiba ini aku pesannya benar. Aku pesan minta pesan dari Ratu Oyso tapi ya, siapa? Enggak tahu. Ini mungkin salah nama. Coba kita buka dulu ini barangnya sama apa bukan ya? Tuh. Benar, ini baju yang aku pesen. Tapi enggak tahu kenapa namanya bisa salah. Kok namanya jadi Farah? Hey, kamu komplain lah. Cepetan komplain. Iya. Mailbox. Emang udah gak bener tuh Allshop. Lagi kamu ngapain sih pakai pesan-pesan di Allshop segala? Emang bagus barangnya. Ini juga kualitasnya enak banget kalau dipakai nyaman. Ya aku tahu, tapi pokoknya besok kita coba buat telepon Allshop itu lagi. Karena kalau gak komplain aku gak puas. Iya udah gak usah marah-marah, malu diliatin orang. Ayo. Tunggu dulu. Hah? Kemana? Mau masuk. Ini kan kosan Putra. Putri dilarang masuk. Peraturan baru ya Pak? Tito! Pelan-pelan. Ini gue coba. Bapak sih teriaknya kenceng amat sampai muncrat. Yaudah saya masuk dulu ya. Yaudah. Basah. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk irit bahan. Sehingga kalian bisa menekan kos. Tuh. Apa yang... Silakan keluar kalau mau terima telepon. Enggak, ini teleponnya enggak diterima kok Pak sama saya. Enggak. Tuh. Saya tidak mau di dalam ruangan saya ada suara yang lain selain suara saya. Iya Pak, maaf ya Pak. Ih, gila udah nyambung aja malah dimatiin. Niatnya emang enggak bener nyosok. Mungkin lagi sibuk sayang. Sayang. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh udah tahu jelas-jelas Allshop ini tuh salah. Masih aja ngembelain. Baik. Sekarang kita tahu. Dunia bisnis sekarang semakin ketat untuk bersaing. Iya. Saya keluar, Pak. Saya keluar. Bentar. Halo? Iya, Dread All Shop. Ada yang bisa dibantu? Jelas, ada banget. Mbak kok nyolot banget ya Mbak ngomongnya? Gak bisa lebih baik-baik lagi? Gimana gak nyolot? All Shop lo tuh gak profesional. Enak aja kalau ngomong. Emang masalahnya apa ya Mbak? Mbak itu udah ngirim paket ke cowok saya dan namanya tuh salah. Jelas-jelas nama Farah sama nama Tito tuh jauh banget Mbak. Mbak tuh udah bikin saya sama cowok saya tuh berantem, tau gak? Mbak itu gak sopan banget, tau gak? Lagian kalau misalkan emang benar, harusnya cowok Mbak itu langsung konfirmasi ke saya. Emang cowok Mbak aja yang salah. Harusnya kalau misalkan salah langsung konfirmasi, bukan malah marah-marah, gak jelas. Lagian aneh banget, tau gak? Kan yang pesen pacarnya Mbak, kenapa jadi Mbak yang marah-marah? Niat lo emang nipu ya? Apa? Tukang tipu? Mbak, gak usah sembarangan ya kalau misalkan ngomong enak aja saya dibilang tukang tipu. Yaudah emang kalau misalkan salah, balikin barang yang ntar saya refund. Keselin banget sih ini orang. Gue dimatiin sih. Keselin banget sih ini orang. Masa gue dikatain tukang tipu gak profesional. Udah gara-gara dia gue diomelin lagi sama dosen. Harus dikasih pelajaran Allshop. Udah dong sayang. Gue jadi malah berantem sama orang sih. Kan cuma salah ngasih nama doang. Barangnya kan tetap sama. Terus barangnya juga berkualitas kok. Gak ada masalah. Kamu gak usah berantem gitu. Kamu tuh kenapa sih jadi cowok lembek banget, letoy banget? Emang kamu suka apa kita berantem? Terus kamu juga suka gitu, kalau misalnya aku mikir yang enggak-enggak, gara-gara si Allshop gak jelas itu ngasih namanya salah. Ya enggak. Ya. Apa? Apa? Ya udah. Kamu tenang. Kalau kamu masih mau mengikuti mata kuliah saya, silakan kamu pergi minta surat rekomendasi dari ketua jurusan. Berarti maksud Bapak, saya diskors dong. Itu kamu tahu. Apa perlu saya jelaskan lagi? Ya, Bapak, tolong Pak jangan skors saya ya, Pak. Please, saya minta maaf ya, Pak. Ya.
Luar. Iya. Iya. Biarin aja. Gue bakalan samperin itu orang yang namanya Tito. Berani-beraninya coba dia nyuruh pacarnya buat nelfon gue. Dimarah-marahin lagi gue. Ya, gue cari dua alamatnya. Atas nama Farah, atas nama Farah. Wah. Shhh. Hah, ini pas banget. Atas nama Farah, kosan Putra Maharaja Jalan Manuk Dadali nomor 7. Lo bakal gue samperin itu aja lo. Halo, iya sayang. Kamu masih ngerjain skripsi? Iya nih, masih. Aduh, kamu lihat jam dong, ini udah jam berapa? Udah jam 12 kan? Mendingan kamu sekarang tidur. Kan besok aku mau minta anterin kamu. Wah iya, di tengah malam. Yaudah sayang, aku tidur dulu ya. Ya sayang, love you. Love you too. Pak, Bapak, Pak. Tito, 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 ada yang namanya Tito nggak lo? Tito, kabarnya Tito yang mana? Kamu? Lah, kok lo bisa ada di sini? Kamu ngapain ada di sini? Gue itu kesini mau nyari orang yang namanya Tito. Lo kenal nggak? Aku Tito. Eh, gue Ratu. Pemilik Ratu Online Shop. Online shop yang udah dikata-katain sama pacar lo. Online shop yang penipu dan gak profesional. Lagian lo itu jadi cowok gak gentleman banget, tau gak? Lo ngapain nyuruh pacar lo yang nelfon gue? Harusnya lo itu bersempat gue. Lo mau nyulik gue ya? Ini, nyulik kamu ngapain? Rugi. Pasti makannya banyak. Berarti secara gak langsung lo ngatain gue gendut? Iya. Susah. Fisik sama cewek, sensitif banget. Terus lo ngapain ngajak gue kesini, ha? Kalau menyelesaikan masalah tuh kayak orang-orang, baik-baik, pelan-pelan ngomongnya. Gak usah teriak-teriak kayak gitu, ntar kan disangkanya kan ada apa-apa. Ini kan kosan cowok, pasti mikirnya yang enggak, yang aneh-aneh. Ntar disangkanya aku mau ngapa-ngapain kamu lagi. Selama ini, gue udah kurang baik-baik gimana sama lo dan cewek lo, ha? Bahkan cewek lo yang galak itu aja ngejutekin gue, ngemaki-maki gue masih sabar. Apa gue pernah balas? Enggak kan? Tapi gue gak suka ya sama caranya dia. Dia ngatain gue kalau misalkan gue itu nipu orang. Gue mau juga nih. Mau dong gue. Bikin gini. Ada apaan sih? Tito sakit. Sakit banget. Nah, ngomongnya baik-baik kayak gitu kan enak. Ya kan? Ah, tetap aja gue emosi. Gak lepasin. Pegang dari tadi. Nih, ambil duit lo. Gue ganti. Jadi begini sih. Tito siapa?
itu pelanggan yang Elsa kemarin kita komplain, terus sekarang dia marah-marah sama kita karena kita terlalu komplain sama dia dan apa? Kamu ada hubungan apa sama dia? Anunya dia. Apa sih? Itu siapa? Itu yang kemarin kita komplain, terus sekarang karena kamu komplain pakai marah-marah, sekarang dia balik marah-marah lagi, terus kembaliin duitnya sekarang ini nih. Terus dia ngapain kesini? Ya. Kamu yang undang ya? Oh, kamu selingkuh? Ya. Kamu selingkuh? Ini apa-apaan sih? Tok, lu ngapa, Tok? Apa-apaan sih lo? Lo kenapa selalu ngebelain ini cowok? Yeay, lu main cakar-cakar temen gua aja datang-datang ke kos. Gir! Udah gak sehat tuh cewek. Aduh, nih. Luka kayak ini. Udah bubar. Gak pernah cewek cakep ya? Tadah. Udah, sana dong. Aduh. Aduh. Tunggu bentar ya. Sini, gue obatin. Oh, sayang amat sih lo. Sini. Ih, romantis banget. Sini, gue bisa sendiri. Ya elah. Sabar ya, Tok. Semoga suatu hari nanti lo bisa terlepas tuh dari sini, nak. Ih. Maksud lo apa? Lo doain gue putus. Wah, Nina. Ya gue sih yakin aja, bokap nyokap lo aja juga gak rela lihat anaknya terpisah sama pacarnya. Waktu gue habis untuk belajar, nilai gue tuh gak boleh jelek, minimal harus 9. Satu bagian dari hatiku. Bahkan saat bermain, gue kayak alien karena terus-terusan aja bawa buku. Walaupun itu adalah buku bacaan atau cerita. Menggapai cinta dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Itu gue naksir sama Alina, dan Alina juga kirim surat cinta buat gue. Tapi gue udah lama pacaran sama bokap nyokap, karena menurut bokap dan nyokap pacaran mengganggu konsentrasi belajar gue. Gue gak boleh pacaran sampai sebelum lulus SMA. Belum jadi istri. Ih, gue serem ngebayangin lo tiap hari hidup sama dia. Bisa
Ngemis hidup lu. Oh enggak deh gue. Ya udah, nanti kalau misalkan emang takut salah ukuran, mendingan gini aja. Biar saya kirim dulu barangnya. Nanti kalau misalkan emang cocok, baru dibayar. Tapi nanti kalau misalkan nggak cocok, tinggal dibalikin aja. Adil kan? Oke. Sama-sama. Lu aneh deh. Mana ada shop kayak gitu, Ratu. Yang ada barang lu tuh nggak dibalikin. Iya, gue tahu kok, Ki. Tapi pembeli gue gak kayak gitu kok. Cuman si Tito sama pacarnya aja tuh yang nyebelin. Beli cuman sekali, ngata-ngatainnya udah kayak apaan tau. Ih, jangan gara-gara itu terus lo jadi kayak gini dong. Ya udahlah, gue juga udah gak peduli. Ya bisa mau gimana lagi, Ki? Gue tuh capek, mau gak setiap hari ada aja yang komplain. Entah masalah size atau model, salah... Ah, banyak deh, capek. Gue udah ingetin lo. Iya, gue tahu kok. Dan lo tenang aja, semua resikonya gue yang tanggung sendiri. Udah ya, bye. Ratu. Nah, gaji Bibi yang kemarin kan belum dibayar. Udah, Bi, gampang. Ditotalin aja semuanya, nanti akhir bulan aku bayar. Yang bener nih, Non. Soalnya Bibi mau beli ini. Krim buat muka. Bibi mau mulai perawatan, Nan, biar kinclong kayak Nan. Astagfirullahalazim, Bibi. Ngapain sih pakai perawatan-perawatan wajah segala? Orang udah tua mah enggak usah pakai perawatan, keles. Biar tua gini kan muka harus sehat. Keles kan kayak Nan cantik. Masa aku disama-samain sama Bibi sih? Aja. Enggak mau. Ratu, gimana kuis kamu? Kok gak laporan sih sama mama? Kuisnya hasilnya kurang bagus sih, Ma. Coba mama lihat. Loh, kok diem? Kenapa, Non? Itu... Aduh, gimana ya? Masalahnya Ratu lupa deh. Tadi tuh Ratu naro kertas kuisnya di mana ya, Mah? Kamu lagi nggak bohongin Mama, kan? Enggak lah. Masa Ratu bohong? Ya nggak mungkin kan, Bi? Nggak mungkin. Mama tuh nggak percaya. Anak Mama tuh kalau bohong, pasti gugup. Ayo, jangan bohongin Mama. Iya, Mah. Sebenarnya Ratu gak ikut kuis, soalnya Ratu telat. Nah, apa Mama bilang? Bisnis online shop kamu ini banyak menyita waktu. Mama sih gak masalah kamu sukses dalam berbisnis. Tapi bukan berarti kamu ninggalin kuliah dan kuliah kamu tuh keteter. Aduh, Ratu, apalagi sampai gak dapet nilai. Minggu depan, online shop kamu itu tutup. Mama, jangan ya, Ma, jangan ditutup ya, please, Ratu mohon jangan ditutup, Ma, Ratu janji minggu depan Ratu bakalan belajar lebih giat, lebih rajin lagi. Ntar Bibi kok yang ngurusin semuanya. Hah? Bibi? Ya, enggak. Sekali Mama bilang tutup, tetap tutup. Ayo, Mama, kan tadi sama Bibi. Bibi, perawatan kan? Perawatan Bi. Mohonan. Ini. Nggak apa-apa, saya aja yang ngurusin ya. Enggak. Tutup. Ya, Mama. Enggak. Ma, aduh. Gimana dong? Ya, gimana? Thank you.
dong, meskipun lo pengusaha, tapi lo juga harus rajin kuliah. Iya, iya. Ibu Kiki, kayaknya lo tuh emang cocoknya jadi dosen pendamping, tau gak? Cocok banget sama kacamata lo. Apaan sih? Udah, pokoknya lo itu tenang aja. Karena kan sekarang gue itu udah dibantuin sama Bibi. Dia sekarang udah kerja sama gue, jadi dia yang ngurusin semuanya. Jadi lo beneran ngangkat Bibi lo jadi pegawai? Emang lo yakin Bibi bisa ngerjain tuh semua? Lo aja gak paham itu gimana sama Bibi? Ya, kan ada buku ini. Dan pas banget hari ini itu jadwal gue untuk ngecek buku puan selama seminggu. Gitu. Nah, sekarang kita coba cek ya, Bi. Iya, Non. Sebentar. Ini baju yang balik ada berapa? Alhamdulillah, Non. Nggak ada yang balik. Lah, kok nggak ada yang balik sih, Bi? Kan kemarin kita kirimin contoh-contohnya. Iya, Non. Yang bayar cuma 2 orang. Yang lainnya belum bayar. Terus, contohnya nggak dibalikin. Astaga, kok bisa? Coba-coba, dicek dulu. Nama sama alamat pembelinya. Bentar, bentar, bentar. Ini, sekalian dia dicocokin sama yang ini. Bentar. Untuk sama ini. Hah? Tito. Astaga. Masih berani-beraninya dia ngorder dari online shop gue. Ordernya 3 kali lagi, masing-masing 2 pieces baju. Jadi totalnya ada 6 pieces. Hah? Dia udah bayar belum, Bi? Ini udah Bibi tandain tuh yang udah lunas-lunas yang mana. Astaga, belum dibayar lagi. Pantesan aja. Wah, gak bisa kayak gini. Enggak. Bi, lagian Bibi juga gimana sih? Emangnya gak ditagi nih? Ya udah, Non, tapi jawabannya tuh entar sok. Ya, Bibi kan sibuk kok sama urusan dapur, sama nyuci juga. Ya kadang Bibi lupa. Ya udah. Kalau misalkan Tito, biar aku aja yang tagih. Aku tahu alamat rumahnya dia di mana. Non. Air gosong ya. Mau nyari siapa ya, Mbak? Mbak, jangan bikin heboh lagi di sini ya. Saya di sini mau nyari Tito, Pak. Soalnya dia punya utang sama saya. Oh, gitu. Ya udah. Biar saya panggil ya. Mbak, tunggu sini aja. Iya. Apaan? Ya gue mau nagih utang sama lo, utang sebanyak 6 pieces pakaian. Nih, bentar. Di sini udah ada invoice-nya. Tuh, pengirimannya dari tanggal 2, tanggal 17 sama tanggal 26. Udah jelas-jelas ini ada invoice-nya. Tapi aku enggak pernah mesen baju itu. Apaan? Enggak, aku enggak pernah. Oh, Tito, udah deh lo itu enggak usah kebanyakan ngeles. Udah jelas-jelas di sini itu tertulis namanya Tito, Jalan Manuk Dadali nomor 7 alamatnya. Tapi masalahnya aku enggak pernah mesen baju itu. Ya terus siapa yang mesen hantu? Enggak tahu. Tiba-tiba ku tak bisa menolak awal pertama. Ternyata baju jualan si nenek sihir tuh bagus-bagus juga ya. Tapi gue gengsi aja buat muji-muji depannya Tito. Apalagi depan pemiliknya. Ih, juga banget gue. Tapi lumayan, gue bisa dapet baju-baju gratis. Enggak, gue yang mau tahu. Atau lo mau masalah ini gue permasalahin, gue bawa ke jalur hukum, hah? Iya. Oh. Berapa sih? Iya,
baca aja sendiri nih. Nih, berapa nih? Berapa 6 pieces pakaian? Ya. Yeah. Kurang duitnya. Sisanya besok aja ya. Enggak, gue enggak bisa. Toh, ini duit gue udah ngendep lama dan ini duit buat modal gue. Jadi gue enggak bisa nunggu lebih lama lagi. Ya udah kalau gitu kita sekarang ke ATM. Oke, sekarang pakai mobil gue. Ayo. Buruan. Mobil kamu wangi. Apaan sih? Udah deh, lo tuh bakalan tetap gue tagi, nggak usah pakai gombal-gombalin gue segala. Eh, siapa yang gombal? Ngomong jujur kok. Jujur. Aduh, please deh, gue tuh udah cukup dewasa untuk bisa tahu mana orang yang gombalin gue dan mana yang enggak. Oh ya. Yeah. Iya. Bisa galak-galak kenapa sih? Gue paling benci sama cewek galak. Oh, iya, gue tahu. Pantesan aja, lo tuh takut banget ya sama cewek lo, soalnya cewek lo galak kan? Kamu kok perhatian banget sih sama aku? Kamu mulai suka ya sama aku? Hah? Kenapa muntah? Awas jangan muntah di sini, ntar susah bersihinnya. Apaan sih? Rusak. Ya, terus gimana dong? Emangnya lo gak punya M-Banking? M-Banking? Ya elah. Ya, gak ada. Ih, lo tuh sebenarnya hidup di mana sih? Di kota apa di hutan? Saya M-Banking aja gak punya, aneh banget. Ya udah deh sini, 200 ribunya. Masih mau diambil juga 200 ribunya? Ya iyalah, daripada gue nagih lo tapi gak dapet apa-apa. Mana sini? Ih, lama banget sih ngambil duit doang. Saya dia berhubungan sama pemiliknya The Ratu All Shop itu. Ya kan, terus apalagi mereka berdua tuh kepergok tau gak sih lagi berduaan di kamar. Maksudnya serius nih? Ya, mereka di kamar? Iya, parah banget nih. Biar kapok ya si All Shopper itu gue kerjain dong. Jadi gue pesen barang atas nama yang Tito, terus gue bayar. Jadi kalau misalnya dia nagih, kita yang bayar deh. Jadi gue tinggal terima barang-barang gratis. Bagus. Ternyata kamu yang bikin masalah lagi. Aku minta kita putus. Putus? Enggak. Kamu gak bisa mutusin aku. Gak bisa. Aku gak mau lagi sama kamu, aku gak bisa bertahan sama kamu. Aku minta putus, pokoknya aku minta putus. Nggak, kita gak boleh putus, aku gak bisa diputusin gini aja. Aku gak bisa kalau kamu kayak gitu terus sama aku. Kamu jahat banget kamu. Men. Lu kenapa? Sabar. Lu kayak ngeliat hantu. Kenapa sih lu? Itu temen lu ribut sama pacarnya. Ribut? Serius lu? Yaudah deh, mendingan lu lihat sendiri dah. Gua ke kantin dulu. Wah, ini pasti kata-kata lagi nih. Ampun. Nih, Lampir. Gua kasih tahu ya. Mendingan sekarang lu jauhin sahabat gue. Udah gak sehat lo. Lo tuh kenapa sih? Lo masih aja ngebelain sahabat lo yang lemah ini. Lo gak apa-apa? Berdarah. Aduh.
Mendingan sekarang kita pergi dari sini ya. Udah. Ayo. Kok pacarnya kenapa? Perih banget, men. Oh, gua tahu nih. Ini kayak kasih ibu sepanjang jalan. Bahkan pacar kukul lo aja. Terus sepanjang jalan. Apaan sih lo? Udahlah, toh. Belum jadi istri lo aja ya. Lo kalah terus sama dia. Lo kebayang gak kalau Andre udah nikah sama Nina nih? Kerjaannya Nina cuma pergi ke mall. Kayak cewek sosialita. Sementara lo di rumah, lo cuma masak sama anak tiap hari. Ya makanya tadi tuh dia gue putusin, makanya dia kalap begitu. Tumben lo, punya kekuatan apa ambil putusan kayak gitu? Oh iya, Tok. Lo jadi mau minta maaf sama Ratu? Iya, Don. Tolongin gue dong. Gini deh, gue coba telepon Ratu ya. Permisi. Maaf, Mbak. Ya, mau apa ya, ngirim Pak? Barang, Mbak. Hah? Ngirim barang? Iya, Mbak. Nah, ini invoice-nya, Mbak. Tapi saya enggak pesan barang-barang ini kok. Tapi Pak, alamatnya ini loh, Mbak. Tuh. Ya kan? Persis, Mbak, tuh. Alamatnya dengan yang ada di invoice ini, surat jalan saya. Bu Nirmala, Mbak. Coba nih ini teleponnya, Mbak. Nanti Mbak hubungin aja deh. Nah, ini nomor teleponnya tertera di sini, Mbak. Iya. Bentar ya, Pak. Iya. Halo? Halo, Tuk. Ini gue Doni, pelanggan lo di All Shopper. Gue sama Tito mau main ke tempat lo, bisa gak hari ini? Gak usah, mau ngapain sih? Kebetulan gue sama Tito ada perlu nih. Aduh, Doni udah deh, gak usah ngapain sih. Enggak. Don, masalahnya kan... Ya, lo tau sendiri. Gue tuh gak pernah akur kalau misalkan ketemu sama Tito. Yang ada ntar malah bakalan rusuh. Jadi gini. Tito tuh sebenarnya mau minta maaf sama lo. Aduh, udah deh. Enggak. Gak usah ya. Ya, jangan gitu dong. Masa orang mau minta maaf gak lo kasih sih? Tuh, hadis Nabi aja mengatakan. Iya. Udah ya. Udah gak usah dilanjutin lagi ngomongnya, ya udah. Gue mau ketemu, tapi gue maunya Tito datangnya sama lo aja, gak usah sama pacar yang galak itu. Oke deh, siap. Thank you, Tuh. Gimana? Boleh? Iya, mau. Serius lo? Serius? Serius gue. Gue Doni. Hai, Ratu. Udah tahu kok. Soalnya kan udah pernah ngelihat yang ini. Ih, nunjuknya pakai lidah lagi. Kenapa sih kayak gak suka banget ketemu aku? Ya iyalah, males gue. Lo itu bikin masalah mulu, capek gue. Siapa yang ngebuat masalah? Kamu sendiri yang bikin masalah, terus aku jadi korban. Hah? Apa? Korban? Astaga, udah jelas-jelas ya nama alamatnya itu ke alamat rumah lo, masih tapi aja kan ngeles. Itu bukan aku, tapi pacar aku, itu Nina. Bukan aku cuma korban, aku kan gak tahu apa-apa. Oh, gue baru ngerti sekarang, jadi emang kayaknya lo berdua sengaja mau ngebuat usaha gue bangkrut gitu. Siapa yang gitu. Sengaja? Iya. Enggak, aku gak sengaja. Alah, udah, gitu. Udah, buktinya aja, lo belum ngebayar ganti rugi. Stop. Kok malah pada ribut sih? Tok, udahlah. Tuh. Maafin itu dong. Males. Yah. Emangnya Tito kenapa sih? Pake nanyain lagi. Ya abisnya rese, tau gak, nyebelin. Ya deh. Gue punya ide sebagai permintaan maaf. Tito, gimana kalau kita pesen makanan, terus Tito yang bayarin? Oke gak? Apa lo liat-liat, emangnya gue pisang? Jangan nambah ya. Oh, jadi gitu masalahnya. Berarti, All Shopper sekarang gak ada yang menggang dong.
Ya iya, abisnya mau gimana lagi? Susah kan sekarang nyari orang yang ngerti IT? Tenang aja, kalau masalah IT, Tito tahu kok. Dan dia pasti bakal membantuin. Ya kan? Ya, karena kalian udah ngebantuin gue. Gue benar-benar nggak tahu kalau misalkan gak ada kalian, pasti online shop gue udah tutup. Ratu, lo itu harus berterima kasih sama Tito nih. Dia semua yang ngurus website dagangan lo. Iya, iya, iya. Dan special thanks to Tito. Gue di sini jomblo juga kayak Les. Itu mau balik kali.
Yee. Mas kok cewek, bro. Tadi ditungguin. Dera tuh kalau sampai sekarang makin keren loh. Iya, ih bajunya bagus-bagus kok, lihat deh. Tuh, gue suka banget bajunya lucu-lucu, ya kan? Tau nggak? Si Tito cowok lu jadi salah satu adminnya. Kok bisa sih? Loh, Dinda kan udah putus sama Tito, ya kan, Din? Penting banget ya, lo harus ngomong ke semua orang kalau gue udah putus sama Tito. Loh, kan kita benar, ya kan? Karena lo udah bikin gue sakit hati, lo harus bayarin makan gue nanti. Sina, ibu kita balik. Drato Oshop itu emang harus kasih pelajaran. Sembarangan banget sih ngambil cowok gue. Was jatuh cewek. Mbak. Apaan sih mas? Kalau jalan hati-hati dong. Mas gak lihat apa ini itu jalan buat trotoar. Bukan buat motor. Kok lu yang marah sih, ini bukan trotoar. Iya, saya tahu. Gua pengen belok situ nih jalanan. Hati-hati, rese, cewek cerewet, gak jelas lu. Belin banget. Waduh, apaan nih? Ratu The Old Shop menipu pelanggan. Ini kan Old Shopnya Ratu. Wah, udah 3000 like lagi. Wah, bahaya nih. Gua mesti kasih start TikTok lagi caranya. Gue semua gitu sih, Ki. Emang lo gak tau? Gak tau apaan? Tuh, online shop lo tuh viral. Ya ampun. Ya ampun. Ini Nina siapa ya? Tadu. Nina. Iya, Ki. Gue tuh kayaknya tahu Nina ini siapa. Cuman gue lupa deh. Siapa ya? Tapi yang pasti ini tuh gak sopan banget, tau gak sih? Gue itu gak pernah nipu orang. Yang ada malahan justru gue itu rugi gara-gara orang tuh gak bayar sama gue. Gue masih penasaran deh, Nina siapa ya? Tok, lu harus ambil tindakan sekarang juga. Ini tuh udah gak bener, tau gak? Ini fitnah namanya. Lagian gue heran deh. Emang ini ada rugi apa sih sama lo? Yang hari ini malah untung tau gue pacaran sama lo. Oke. Gue akan temuin dia. Cepat mungkin, Tok. Gue cabut dulu ya. Jadi lo. Gue inget. Ini tuh Nina pacarnya Tito. Tito siapa? Ki, kalau misalkan gue ceritain panjang, jadi ntar aja ya. Pokoknya yang penting sekarang gue harus minta pertanggungjawaban dari si Tito. Ratu. Lo bilangin ya sama pacar lo, gak usah ngegangguin usaha gue. Mantan, aku udah putus sama dia. Ya apalagi mantan, kalau misalkan dia kesel ya gak harusnya kayak gitu dong caranya. Gue kan gak pernah ngegangguin dia, apalagi ngegangguin lo. Yaudah, aku minta maaf atas perbuatan dia. Ya gak bisa gitu lah, kan yang salah Nina. Harusnya lo gak boleh minta maaf. Enggak, pokoknya sekarang dong. Nina minta maaf sama gue lewat sosial medianya dia, biar semua orang pada tahu. Kalau enggak, gue bakalan ngelaporin dia ke polisi. Jangan pakai lapor polisi segala dong. Lo aneh banget sih. Emangnya lo gak mau ngeliat mantan lo ngakuin kesalahannya dia? Tapi kan gak usah sampai lapor-laporan
polisi segala. Pokoknya gue gak mau tahu. Nina harus minta maaf sama gue, gimana pun caranya. Ratu! Panjang ini urusannya. Pokoknya, kalian semua harus share tentang Oshop gak bener itu. Biar dia kapok, biar ngerasain supaya dia gak laku. Oke? Iya, bener nak. Masalah begini harus kita viralkan. Biar gak ada Oshop-Oshop penipu kayak gitu. Bener gak? Nina! Aku mau ngomong sama kamu. Pasti tentang Oshop The Ratu itu ya? Iya. Gak segampang itu. Kamu maunya apa sih, Nin? Kamu sekarang berani yang ngelawan aku? Siapa yang lawan? Semenjak kamu kenal sama Ratu selingkuhan kamu itu, kamu jadi nyamperin aku, tau gak? Aku gak selingkuh ya, kamu jangan duduk sembarangan kamu. Tuh kan, kamu mulai berani ngelawan aku. Kamu sih, pokoknya kalau sampai aku ketemu sama Ratu selingkuhan kamu itu, gue bakal maafin dia. Cabut. Tuh, gue ada berita buruk nih. Kenapa? Penjualan kita menurun drastis. Dari 2 hari yang lalu, sama sekali belum ada transaksi. Eh, Tok, gimana? Nina udah mau minta maaf sama gue. Sorry banget ya, tuh. Aku udah berusaha keras banget, tapi... Jadi lo gak berhasil juga. Ya makanya dari awal gue harusnya gak pernah kenal sama lo ya, Tok. Karena jujur aja, semenjak gue kenal sama lo, masalah gue jadi tambah banyak, tau gak? Sorry banget tuh. Kamu juga harus hargain aku juga udah berusaha keras banget. Berusaha keras? Tapi nyatanya apa? Beres gak? Enggak! Tetap aja ujung-ujungnya harus gue juga yang nyelesain, gue juga yang harus klarifikasi masalah berita penipuan itu. Kayaknya emang bener ya. Gak ada yang bisa bener-bener ngebantuin gue kecuali Kak Juli. Bisa aja mereka lempar fitnah gitu aja. Tapi kalau aku sih, selagi kita gak lakuin hal yang mereka tuduh, kenapa harus patah hati dan berhenti? Oh, Kak Juli, aku bener-bener gak bisa ngelakuin ini tanpa kakak, tau gak? Bukannya kamu punya rekanan kerja? Udahlah kak, terlalu sedih kalau misalkan diceritain. Ya kamu sebagai pembisnis gak boleh egois dan emosian gitu. Harus tetap pakai logika dibanding perasaan. Loh, kok Kak Juli sekarang malah bilang aku egois sih? Ah udah, percuma juga aku mau cerita sama Kak Juli. Ratu. Kenapa sih Kak Juli? Kok bilang aku egois, emosian? Padahal kan aku tuh pengen cerita ke dia karena aku pengen dibela, diapain kek, ditenangin.
Ya, maaf ya Pak, tapi saya kesini soalnya saya pengen ketemu sama Tito. Ada nggak Pak? Mas Tito sudah pulang Mbak. Pulang? Iya, dia sudah nggak tinggal di kosan sini lagi. Tapi kalau misalkan Doni ada? Kalau Mas Doni sudah pergi dari pagi Mbak. Gitu ya Pak. Iya. Yaudah, makasih ya Pak. Banyak kok yang lebih sudari lo. Iya, ibu dosen Kiki. Doni. Ratu. Doni. Gue datang ke kosan lo, tapi kok lo sama Tito gak ada? Tito di mana sekarang? Tito lagi ada di rumahnya sih. Oh, kalau misalkan gue boleh tahu rumahnya Tito di mana? Oh, iya kok gue ngerti. Pasti Tito gak bolehin ngasih tauin alamat rumahnya dia ke gue, kan? Enggak kok. Nanti gue kasih tau deh. Gue langsung chat lo aja ya. Oke. Oh iya.
Kenalin, ini teman gue, Kiki. Hai. Halo, gue Doni. Kiki. Masih ada orang kok di sini. Kalau gitu gue pergi dulu ya. Kemana? Mau ke rumahnya Tito. Jadi lo nih gak ingin kita berduaan di sini? Doni, udah deh lo itu gak usah kebanyakan sepik. Kiki jomblo kok, udah takis. Lagi pula kalian berdua cocok kok. Ratu apa sih? Yaudah ya, gue berangkat dulu, dadah. Yaudah, hati-hati lo. Kiki, di sini panas banget ya. Mendingan kita cari tempat adem yuk. Yuk, pasang nih motor. Tunggu sebentar dulu ya, Nan. Saya panggilkan Tuan Titonya. Ya. Tito. Hai. Tok, maaf ya kalau misalkan kedatangan gue kesini itu ngeganggu lo. Tapi gue kesini karena gue cuma mau minta maaf sama lo. Maafin gue ya, karena selama ini gue udah egois banyak nuntut dari lo, Tok. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Lo udah gak ngekos lagi? Kan skripsi udah selesai. Tinggal nunggu sidang aja. Jadi ya aku balik ke rumahku dulu. Oh iya, berarti udah mau lulus ya. Terus rencananya mau kerja di mana? Aku disuruh papaku untuk lanjutin S2 di Jerman. Kenapa bengong? Hati-hati loh, rumahku banyak setannya. Sambet lagi. Kenapa? Tok, gue pulang dulu ya. Gue kan kesini cuma pengen minta maaf doang sama lo. Sekali lagi, maaf kalau misalkan gue ganggu. Aku yang berhak menerangi hatimu. Dan di saat ku ucap kan jaga hatimu, bukan pula diriku. Jadi gimana? Lu mau menembak ratu? Nembak apaan? Gila lu. Ya ampun, Tok. Gue aja yang jomblo kayak gini nih. Gue tahu ratu itu nyariin lu. Itu cuma alasan. Ratu itu sebenarnya suka sama lu, Tok. Dia tuh kangen sama lu. Tapi Don, lu kan tahu gue mau sekolah di luar negeri. Kalau gue sampai pacaran sama dia, kasihan dia. Pasti dia bakalan ditinggal-tinggal. Tok, lo mendingan sekarang ikut gue deh, Bron. Ayo. Kemana? Ayo. Ikut kemana sih? Udah, ayo, Tok. Don, lo mau ngapain? Ayo ikut gue ini. Lo juga tahu, Tok. Main ke sini. Ayo. Don, gue gak mau. Udah, Tok. Don,
Don, ngapain kesini, Don? Ah, elah lu bikin malu lu, Don. Enggak, ayo tau, Don. Gue ngamuk, Don. Ah, apaan sih? Jatuh, ayo tau. Eh, Don, gak lucu ya, Don. Kagak, Don. Sorry ya. Ayo tau. Don, kagak. Nunggu. Don, lu jengkel, kan? Iya sih, sama juga ya. Terus jadinya gimana? Don! Mau kemana? Tok! Ratu, sebenarnya Tito ini suka sama lu. Dia itu cuma takut bakal ninggalin lu ke luar negeri. Tapi ini semua sih terserah lu. Bakalan terima Tito atau enggak? Sari ya, topnya mundur. Woi. Emang kamu gak apa-apa? Nanti kalau ditinggal luar negeri kita LDR-an. Ya ampun, Tito. Zaman sekarang pacaran ya, udah bisa video call. Pokoknya sih gak masalah. Tapi dianya kita gak tahu. Terus maksud kamu berarti kamu gak percaya kalau misalkan aku setia? Enggak, bukannya begitu. Justru aku percaya kok kalau kamu itu cantik. Bukan cuma cantik fisiknya aja, tapi juga cantik hatinya. Aku yakin kamu bisa jaga kepercayaan aku.